penasaran cara membuat rumah joglo dan limasan itu seperti apa? Mari kita tunjukkan caranya. Ini nambal kayu pakai botai gerji jenenge. Nah, ini paku. Ukiran tempel buat joglo ini. Harus tepat posisinya, ukurannya harus pas. Tidak boleh pecah. Terus ini proses membersihkan. Kayu diikuti kemudian diamplas biar lebih mengkilap. Terus ini konsol ya, ini ya. Konsol pinggir. Ini cara masak seperti ini. Ini membuat kandungan kayu. Ini kayu mentah seperti ini nanti dipatah atau dirapikan lagi. Ini bahan joglo sudah siap tapi belum dirakit. Yang 16 cm ini ya. Besarnya. Yang ini juga 16 cm. Ini nanti dikasih ukiran ini. Ini pagar untuk tangga pesanan di pantai Ngedan Gunung Kidul. Tangga naik ya, ini ya tangga naik di jalan naik terus dikasih tangga, terus kanan kirinya dikasih pagar seperti ini. Stok bahan masih banyak, jadi silahkan pesan kepada kami. Kalau ingin bangun rumah joglo atau limasan atau panggung atau gazebo, rumah geladak dengan berbagai model dan ukuran, siap melayani. Terima kasih.